yang jadi kaya oleh Arfi kelas 2 SD. Hai. Nelayan yang menjadi, suatu hari ada orang nelayan nama Arfi. Di sore hari dia pemancing ikan di pantai. Dia cari ikan warna-warni, ikan sosis bakar atau ikan sosis goreng hari ke depan. Dia memancing ikan warna-warni sebanyak 9 triliun kilogram. Dia memancing untuk 0 triliun poin 1 menit. Dia menjualnya untuk ikan untuk dolar. Dia cepat dapat 9 triliun uang. Sama dapat ekstra bonus. Dia beli rumah keren, sama beli mobil Tesla merah, sama beli kota Indonesia. Dia mau makan Nutella roti. Sama sate goreng. Dia beli makanan itu sama langsung makan. Sebelum itu dia nonton TV. Orang di TV kata, ada maling baru semuanya. Nah, maling ini paling jahat di dunia. Dia juga bisa ke dalam rumah yang ada anjing. Aku harus dapat security, kata Arfi. Terus dia omong ke security, security, ada yang paling jahat di dunia. Oke bos, aku keluar. Taruh kamera-kamera untuk lihat orang itu. Di malam ada maling yang paling jahat di dunia jalan-jalan di kota sama mendekati rumahnya Arfi. Tapi kameranya lihat malingnya, terus ada, bos, apa? Malingnya di luar rumah kita. Oke, aku panggil anjingnya. Olive. Pocita. Pocita. Monyet. Kesini. Ini ada maling di luar rumah. Guk, guk, guk. Anjingnya keluar sama Arfi dan orang, dia langsung ke malingnya. Terus, hai kamu, ditangkap maling. Guk, 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 grr. Kamu harus ke orang polisi. Ih, kenapa sih? Dia ke tempat polisi sama dia di penjara maling. Selesai. Menurut Kalista, ceritanya Arfi gimana? Terlalu banyak imajinasi sama kreatif. Terlalu banyak imajinasi. Menurut Valde, ceritanya Arfi gimana?